lepas ke umpan Pedrinho, bisa diselamatkan. Oh, ada bola kedua dari Roni Sundukong dan peluang belum berakhir. Yandi Sofyan mencetak gol pertama di pertandingan sore hari ini, datang sebagai pemain pengganti menggantikan Dimas Derajat. Masih berlihat lebar kepada Ricky Kambuaya. Basi Ricky masuk ke kotak penalti, tendangan dilepaskan. Oh, ada tendangan yang mampu dimentahkan tadi oleh Syarut Risa Fadila, tetapi kemelut belum berakhir. Kemudian Ahmad Nufian Dhani mencetak gol penyeimbang sekaligus memaksa hasil akhir menjadi satu sama. Terima kasih atas kehadiran Anda. Mendapatkan keselamatan di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.